rangka menciptakan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk, Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan istighosah dan doa bersama para habaib, ulama, dan tokoh masyarakat se-Jakarta Utara di Masjid Jami Al-Amin, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto, dalam sambutannya mengatakan, perbedaan pilihan jangan dijadikan suatu pertentangan dan perpecahan. Hendaknya, perbedaan yang ada dapat dijadikan harmoni yang memperindah kehidupan bermasyarakat. Pilihan boleh berbeda, ya. Siapapun punya hak masing-masing. Ya. Namun demikian, perbedaan itu jangan dijadikan suatu pertentangan di antara kita. Jangan dijadikan perpecahan di antara kita. Kata guru-guru kita, Allah itu menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Tidak ada satupun makhluknya yang sama persis. Walaupun itu kembar identik sekalipun pasti ada bedanya. Itulah keagungan, itulah kodrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbedaan-perbedaan itu menjadi indah. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan yang ada hendaknya kita jadikan suatu harmoni, ya, suatu persamaan, sehingga itu menjadikan tampak lebih indah. Itu yang kita harapkan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Amin Habib Fatih dan Dim 0502 Jakarta Utara Letkol Am Arif Rahman, Kapolsek Jajaran Polres Metro Jakarta Utara, dan Pejabat Utama Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.